Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rangkaian kegiatan peringatan Nuzulul Quran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Barito Kuala yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2023, yang mana dilaksanakan bertepatan pada tanggal 17 Ramadan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Barito Kuala di dalam ruangan Musalla Baitul Muta'allimin, yang diawali dengan acara pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi serta pembacaan puisi islami berkaitan dengan bulan Ramadan dan bulan Nuzul Quran, dan diisi dengan ceramah oleh Bapak Mahyuddin S.Ag. yang diawali dibuka acara kegiatan Nuzul Quran itu oleh Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Barito Kuala, yaitu Bapak Gusti Ahmad Ghazali S.Ag. Ini adalah pembacaan puisi pertama atas nama Nurul Mahfuzah dari kelas 9A untuk melanjutkan atau melantunkan puisi yang kedua. Rasa berguna
Kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh guru kita, Ibu Muhammad Kastani. Beliau adalah salah satu bagian dari para pegawai yang dasar dari Papua sebagai staf tata usaha. Membawakan surah Al-Baqarah ayat pertama sampai seterusnya. Dilanjutkan dengan tausiah yang diisi oleh Bapak Mahyudin SAG. Beliau adalah salah satu guru yang ada di MDS ini di Kuala. Beliau mengajar akidah akhlak dan Quran hadis. Kemudian salam selalu tercurah kepada kita kepada para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang selalu mengikuti jejak Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak Kepala MDS S5 Baritul Kuala, yang kami hormati Bapak Mahasiswa Dewan Guru, staf atau
Kemudian dilanjutkan pembacaan Yasin, tahlil dan doa haul yang ditujukan untuk Syekh Ahmad Zuhdi Nur bin Muhammad, salah satu ulama Banjar yang kita kenal, yang dipimpin langsung oleh Gajali Rahman SPD, salah satu guru juga di MTSN 5 Barito Kuala yang mengajar pembelajaran PJOK dan pembina pramuka. Kemudian ditutup dengan buka bersama Dewan Guru dan siswa-siswi yang dari SMA Barito Kuala di belakang daripada tempat musalla Baitul Muta'alimin yang ada di MTSN 5 Barito Kuala.